Halo semuanya, di samping ini Am saat ini sedang ada mobil Mitsubishi Expander. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari konsumen yang menanyakan kenapa di tahun 2024 ini untuk mobil Mitsubishi Expander yang tipe sport ditiadakan. Apa saja penyebabnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Alasan yang pertama terkait masalah harga. Jadi secara harga, mobil Mitsubishi Expander tipe sport ini hampir mirip dengan mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Tetapi secara fitur, lebih banyak mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Sehingga biasanya untuk segmen konsumen yang middle up cenderung beralih ke mobil Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate. Demikian pula sebaliknya dengan mobil Mitsubishi Expander yang tipe Exit, untuk harganya juga terpaut lumayan jauh. Untuk fiturnya sendiri secara basic juga sudah ada di mobil Mitsubishi Expander yang tipe Exit. Sehingga untuk segmen konsumen yang middle low biasanya beralih ke mobil Mitsubishi Expander yang tipe Exit. Karena secara target market kurang menguntungkan, akibatnya penjualan mobil Mitsubishi Expander tipe sport ini biasanya cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan Expander yang tipe Ultimate dan Expander tipe Exit. Apalagi sejak munculnya mobil Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate manual, penjualan Expander tipe sport pun semakin menurun. Dari situ akibatnya untuk mobil Mitsubishi Expander tipe sport pun akhirnya diputuskan untuk diistirahatkan, supaya konsumen bisa lebih fokus memilih antara mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate atau Expander tipe Exit. Nah, kurang lebih itulah alasan kenapa mobil Mitsubishi Expander tipe sport tahun 2024 ini tidak diadakan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Nah, silakan bisa dialihkan ke mobil Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate atau Expander tipe Exit. Untuk info pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah kita subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.